Wahai Tuan, oleh Tio Ampas Kopi. Tuan, izinkan kami yang jelata ini berkidung, bercermin atas bingkai negeri tercinta. Ini tentang hamparan, tentang harapan, dan tentang ujian. Berkali-kali bulu Garuda tersengat matahari cerca, tersulut api duga praduga, terhujan oleh kritik geliti. Dan itulah kehidupan, Tuan. Engkau tertusuk fitnah, namun engkau begitu karang, begitu cemara dengan badai angin, begitu telaga yang diam menyimpan banyak rencana. Kemudian masih dengan rela kau titiskan embun pagi dengan salam sinaran hangat, tanpa membawa secuil pun kedengkian. Walau itu bisa kau lakukan, wahai Tuan, kau begitu berat memanggul tanggung jawab atas segala pernak-pernik kemaslahatan penghuni Pertiwi. Seperti langit yang sedang mengerami awan kemawan gelap, kapanpun bisa kau muntahkan dalam badai amarah. Namun itu tidak dan tidak. Itu bukan dirimu yang berbusa-busa suara. Kembali engkau tetap telaga, diam, menyimpan banyak masa depan. Kami tahu tak mudah memang, tak mudah. Kesabaran serta keikhlasanmu telah menghadirkan berkah, dan Tuhan begitu menyayangimu yang terus menjaga serta membimbingmu, serta membimbingmu lewat sahabat, sahabat terbaik. Tuan, kami yang jelata selalu berdoa semoga engkau tabah dan tetap semangat demi negeri tercinta dan biarkanlah Garuda kita, lang kita, tetap tegar menjaga bumi. Wabah memang tak bisa dielak, tapi begitulah cara Tuhan menyampaikan ujian-ujiannya kepada penghuni bumi. Dan kami tahu engkau dalam keadaan berkabung, sedang berduka atas bepergian ibunda tercinta.
namun kembali lagi. Ketabahan, kesabaran. Semoga Tuhan memenangkan atas segala perhara. Salam dari kami, kaum jelata, kaum pendulang nafkah, kaum kecil yang selalu ingin memberi keindahan dan membahagiakan keluarga. Untukmu Tuhan, semangat. Surabaya, awal April 2020. Sebuah karya apresiasi untuk negeri tercinta. Salam Ngopi Rosso.